kejadian berdarah. Masyarakat meyakini bahwa dengan adanya sanjak kuning, berarti akan datangnya suatu penyakit bernama sangga atau penyakit kuning, angin kidara atau kapidaraan, dan beberapa daerah dikaitkan dengan adanya orang manusia kuning. Dan untuk masyarakat di daerah Kalimantan Selatan, tumbuh kepercayaan apabila masyarakat masih bekerja atau bermain di kala sanjak kuning datang, maka akan disembunyikan oleh makhluk gaib atau dikenal dengan istilah dilumpuhi hantu dan hanya ditemukan dengan prosesi begandah nyit. Sanggar Tari Al-Mishikat Mangkapuas di bawah binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, penanggung jawab Kepala Mangkapuas Bapak Ahmad Mulyadi SAG MPA, Bile Jumirah SPD, pendamping Ibu Siti Mas Lukhah SE, Penata Tari Almarhum Reski Rahmani SPD dan Ari Pratama SPD, Penata Musik Bayu Dinta Setio SPD, Penata Artistik Vina Safrina SPD. Dengan mengusung moto penampilan terbaik mempererat silaturahmi, Al-Mishikat Mangkapuas mempersembahkan Tari Sanjak Kuning. Selamat menyaksikan. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thank you.
Yang lakiannya berduduk.